Pandeka. Begitulah orang-orang memanggilku, gelar yang diberikan oleh guruku. Aku bukanlah keturunan keluarga dengan tradisi ilmu bela diri. Namun, suatu kejadian yang menimpa keluargaku membuat aku sangat ingin belajar ilmu bela diri. Kisahku dimulai dari sini. Desaku selalu dihantui dengan rasa takut. Takut akan kekejaman urang baga. Orang-orang memanggilnya Si Sungui. Pada hari itu, dia membunuh ayahku. Aku berjanji pada ibu, pada suatu hari nanti, aku pasti akan membalas kematian ayah. Aku diantarkan oleh ibu untuk belajar ilmu bela diri. Sasaran Silek Harimau adalah tempat yang kutuju. Di sini aku dilatih dan dibesarkan, sehingga aku diberi gelar Pandeka. Hingga suatu ketika, datang seorang penduduk yang memberitahukan bahwa Si Sungui kembali melakukan kejahatan. Aku teringat akan kematian ayahku. Guruku memberikan izin untuk membantu penduduk desa. Siapa yang berani melawan akan kubinasakan. Sudahlah Sungui, berhentilah berbuat jahat. Hei anak muda, berani-beraninya kau. Akan kubunuh kau. Dulu Sungui membunuh ayahku. Aku tidak seperti dia yang membunuh orang-orang yang tak bersalah. Karena tujuan ilmu bela diri bukanlah untuk membunuh. Begitulah kisahku. Sebagai seorang pendeka, sudah seharusnya aku menjaga desa ini agar tetap aman dari ancaman orang-orang jahat. Dengan ilmu bela diri, sekarang aku bisa melindungi ibuku.